Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma as'alukum 'alaihi ajra. In ajriya illa 'ala Allahil ladzi fatarani rabbil alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah jalla wa ala yang memilih kita semua untuk duduk di majelis ilmu dengan harapan ini tanda Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita untuk masuk ke dalam surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah pasti akan mempermudah dia untuk menuju jalan ke surga. Jadi enggak ada jalan menuju surga itu kecuali pakai ilmu, itu enggak mungkin. Enggak mungkin kalau enggak pakai ilmu. Jadi harus pakai ilmu. Di pertemuan sebelumnya kita bahas mengenai ilmu faraid ataupun juga warisan, baru pengenalan. Yang itu menjadi dasar penting ketika kita menemukan ada seorang mayit yang meninggal dunia, maka yang pertama kali ini sekedar merefresh. Pertama kali yang dikeluarkan itu bukan warisan dulu. Yang pertama kali dikeluarkan itu adalah untuk pengurusan jenazah. Silakan dilihat di, enggak ada halaman ya lagi. Astagfirullahaladzim. Di halaman 2 setelah mukaddimah itu, sebelah kanan atas itu jangan sampai lupa ya, harus berurutan. Pengurusan jenazahnya dulu. Semua buat nguburin, buat mandiin, buat kafannya, buat minyak wanginya. Seluruhnya. Kalau masih ada lebih hartanya, baru nomor 2, hutang yang ada kaitannya dengan hartanya si mayit, misalnya hutang yang ada gadaian. Kalau masih ada lebih, baru yang nomor 3, hutang yang enggak ada kaitan dengan hartanya si mayit. Maksudnya tidak ada gadaian lah, mudahnya begitu. Baru kalau ada lebih setelah hutang, baru yang keempat wasiat, pesan. Mayit pernah pesan ini dikasih ke siapa? Ini dikasih ke siapa? Siapa yang pernah dipesenin sama mayit? Baru terakhir sekali nomor 5 warisannya. Terakhir sisa yang 4 itu udah dikeluarin semua, baru yang kelima. Jadi jangan buru-buru dikeluarin terus nanti utang siapa yang nanggung nih? Itu biarin aja utang itu. Itu udah tanggungannya mayit, bukan? Dosa itu kalau sampai membiarkan mayit memiliki hutang padahal dia punya harta. Jadi ini jangan sampai keliru ya. Kita berbicara tentang warisan itu berarti berbicara tentang harta yang tersisa. Jadi bukan di awal, tapi di akhir harta sisa. Bahkan lebih didahulukan daripada wasiat. Beberapa istilah-istilah yang perlu dikenali dan juga perlu diulang, sebelah kirinya itu ada yang namanya nanti furud, ada yang namanya asobah. Gitu ya. Untuk furud itu warisan yang ada hitungannya. Nanti akan kita bahas setengah, seperempat, sepertiga dan seterusnya. Untuk asabah ini adalah warisan yang enggak ada hitungannya. Dapat warisan tapi enggak ada hitungannya. Artinya dia dapatnya sesuai dengan sisa. Kalau dia sendirian ahli waris maka dia dapat semua, itu namanya asabah. Nah, itu untuk furud itu sudah ditentukan, asobah itu yang enggak ditentukan, di ahli waris yang enggak ditentukan. Nanti asobah ada 3, ada binafsi, bilghair, dengan ma'al ghair. Bilghair ini asobah untuk ahli waris perempuan, tapi hitungannya laki perempuan, lakinya dapat 2 kali lipat, perempuannya dapat 1. Ma'al ghair ini juga asobah untuk perempuan karena ada perempuan. Kalau bilghair asobah untuk perempuan tertentu karena ada laki-laki tertentu. Ada ahli waris laki-laki tertentu. Nah, itu bisa dibaca kembali, mestinya diulang-ulang dulu sebelum memasuki kepada pembahasan yang kita ingin tuju. Nah, maka pembahasan saat ini adalah langsung kepada praktek ataupun juga kepada penghitungan warisan itu sendiri. Dan ini mungkin yang menjadi pokok ya, setelah pengenalan kemudian praktek. Jadi sebenarnya dalam ilmu faraid itu sebenarnya enggak perlu lama-lama. Nah, ini kalau kita pelajari mungkin buku ini dasar sekali dan saya rasa sudah cukup untuk menyelesaikan berbagai banyak masalah-masalah warisan. Yang lebih ngejelimet itu ketika masalah-masalah yang jarang terjadi.
Kalau yang sering terjadi, buku ini sudah sangat cukup. Antum bisa menguasai ini bisa jadi agen penghitung warisan orang. Warisan sendiri nggak tahu ya. Orang kita yang mati, gimana kita yang hitungan gitu ya. Tapi di sini nanti akan saya minta untuk masing-masing menghitung warisannya. Jadi nggak usah takut mati. Kalau seandainya antum yang jadi mayit, dan itu akan terjadi pasti kan, kita yang jadi mayit, kira-kira yang jadi ahli waris kita sekarang ini siapa aja? Nah, ini penting juga. Ini kadang-kadang orang belajar mayit, orang belajar faraid hanya ngitungin warisan orang. Dia enggak ngerti ataupun juga dia enggak mau membayangkan dirinya yang jadi mayit. Ini keliru ini padahal. Mestinya yang pertama kali dihitung itu warisan dia. Gitu. Jadi sehingga kalaulah ahli keluarganya enggak bisa ngitung, minimal dia sudah menghitungkan. Itu kalau seandainya dia yang menghitungkan sebagai mayit. Bismillahirrahmanirrahim, pada halaman selanjutnya atau halaman 3, daftar bagian ahli waris. Setelah meninggal, keluarkan untuk pengurusan, keluarkan untuk hutang, keluarkan untuk wasiat, pesan-pesan si mayit, baru terakhir adalah warisan. Nah, dilihat dari daftar dulu, daftar ahli warisnya. Sebenarnya di sini saya tulis ada 22 ahli waris ya. Sebenarnya ahli waris itu ada 25. 15 laki, 10 perempuan. Itu aja dulu. Enggak ada yang lain selain 25 ini. Di sini saya tulis 22 karena ada beberapa hal nanti saya akan sampaikan. Jadi ketika melihat yang meninggal fulan, maka yang kita lihat adalah siapa yang ditinggalkan atau siapa yang masih hidup ketika mayit ini meninggal. Diingat Pak ya? Jadi bukan begini, misalnya kadang-kadang ada yang, Pak, si mayit punya siapa aja? Akhirnya dia sebutin, punya bapak, punya ibu, punya istri, punya anak. Bapak ibunya masih ada? Enggak, bukan punya itu maksudnya sisa yang masih hidup. Yang udah meninggal dunia, kalaulah punya anak 5, udah meninggal dunia sebelum dia 2. Berarti yang akan jadi ahli waris ya 3, enggak perlu dihitung yang 2. Artinya nanti buat cucunya, karena ini udah punya anak ini anaknya, itu enggak berlaku. Jadi enggak dihitung, yang sudah meninggal sebelum mayit, itu tidak menjadi ahli waris. Ini jelas ini ya. Jadi pertama adalah suami. Nah di sini saya punya kaedah, mungkin ini apa ya, metode ya, kalau saya bahasakan ini mungkin metode dari faraid yang saya ajarkan ini agak berbeda dengan buku-buku ataupun juga kitab-kitab faraid lainnya, karena setelah diformulasikanlah sedikit untuk penentuan kita ikutnya urutan dari yang paling atas baru yang kedua. Misal yang pertama misalnya suami itu bahasa Arabnya zauj. Itu kalau enggak ngerti bacaannya dikasih baris aja nih, apa nih zawaja, ini enggak zawaja kan, zauj itu zauj artinya suami. Nanti punya kode jim, ini kode-kodenya. Biasanya kalau orang ahli faraid itu ngitungnya pakai kode-kode jim, jimta gitu lah lebih kurang ya. Jadi enggak ngitung, enggak nulis zauj. Nanti kalau bapak-bapak mau pakai kode-kode ini boleh, kode ini abjad ini jim itu boleh pakai zauj tulis juga boleh. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh, terserah aja. Yang penting paham. Jangan pakai kode-kode-kode, nggak paham juga ujungnya. Jadi ini yang penting paham. Terserah mau yang gimana, yang lebih enak, itu silakan. Nah, nanti suami itu punya dua bahagian. 1/4 sama setengah. Ini harus urutan. 1/4 dulu, ada nggak syaratnya terpenuhi nggak, ibu-ibu? Kalau seandainya nggak terpenuhi, baru setengah. Oke ya, ini saya sudah mengurutkan sesuai dari urutan yang paling atas. Biasanya kalau di kitab faraid kebalik, setengah dulu yang ditulis. Kalau di kitab-kitab itu setengah dulu baru 1/4. Nah, ini saya balik biar mudah aja penulisan syaratnya. 1/4. Syaratnya itu jika ada far'un waris. Apa itu far'un waris? Ini saya kenalkan istilahnya. Far'un waris adalah keturunan mayit yang mendapat warisan atau keturunan mayit yang nasabnya, silsilahnya bersambung kepada mayit. Bapak-bapak perlu tahu bahwa nasab dalam agama kita itu sambungnya pakai bapak, bin gitu ya. Jadi binnya ke bapak. Jadi yang namanya keturunan mayit yang dapat warisan itu hanya yang nasabnya bersambung. Kalau dia dari anak perempuan, anak cucu dari anak perempuan,
walaupun dia yang rawat, walaupun dia yang baik, cucu anak perempuan, cucu dari anak perempuan, ini bukan termasuk ahli waris. Jelas ya, bukan termasuk ahli waris, tapi disebutnya dzawil qurba, kerabat tetap. Sunnahnya dikasih. Sunnahnya dikasih dari sebahagian menurut kesepakatan ahli waris, ini cucu ini karena yang ngerawat nenek, karena yang ngerawat kakek, kita kasih karena dia yang paling bagus, dia yang paling rajin khidmatnya. Tapi enggak masuk dalam daftar ahli waris. Ini pun sesuai kesepakatan ahli waris. Karena cucu ini nasabnya putus. Cucu bin bapaknya. Sedangkan nenek ataupun mayitnya ini adalah dari ibu. Itu enggak nyambung. Jadi namanya far'un waris adalah nasab, keturunan yang sampai nasabnya kepada mayit. Kalau ada far'un waris, suami dapat seperempat. Far'un waris tadi, anak, cucu, cicit, cocot, terus ke bawah sampai ke bawah, bin-bin-bin-binnya itu. Kalau masih ada, maka suaminya mayit dapat seperempat. Berarti kalau suaminya mayit, mayitnya laki perempuan, Pak? Hah? Perempuan lagi? Perempuan. Ingat ini ya, kalau udah suami yang ditanya suami. Suami itu hubungannya sama si mayit, suaminya mayit. Kalau nanti disebut istri, berarti istrinya mayit. Enggak mungkin suami ada, istri ada. Lah yang meninggal siapa kan gitu kan? Enggak mungkin. Pasti kan kalau enggak suami, ya istri berarti yang sisa dari ahli warisnya. Sebab enggak mungkin dua-duanya masih ada, berarti ya enggak ada yang dihitung ahli warisnya. Karena enggak ada yang jadi mati. Nah, ini suami seperempat. Kalau ada far'un waris, yaitu keturunan yang hubungan nasabnya bersambung kepada mayit. Yang walaupun kepada mayit ya, walaupun bukan anaknya suami. Jelas enggak, Pak? Walaupun bukan anaknya suami, tapi anaknya si mayit. Nah, anak tiri. Gitu saya bilang bikin bingung dulu biar mikir gitu kan, biar enggak ngantuk ini kan. Walaupun bukan anaknya suami, jadi si ibu punya bawa anak. Anak si ibu ibu nikah sama suami yang enggak punya anak. Maka anaknya si ibu itu membuat suaminya ibu atau si mayit menjadi seperempat. Walaupun bukan anak dari si suami, jelas. Sebaliknya enggak. Sebaliknya, si ibu nikah sama bapak yang duda atau nikah kedua. Ibunya yang meninggal ini, istrinya meninggal, ya. Suaminya punya anak, tapi si ibu, si istri enggak punya anak. Si istri enggak punya anak, suami punya anak. Maka suami tetap dapat setengah, bukan dapat seperempat, karena itu anaknya anak suami, bukan anaknya si mayit. Jelas ya, far'un waris yang membuat suami jadi dapat seperempat kalau keturunannya si mayit. Ingat ini ya, jangan sampai salah fokus. Pokoknya fokusnya ke mayit aja, hubungannya ke mayit aja, bukan kepada selain mayit. Kalau seperempat ini syaratnya enggak ada, baru setengah. Kapan syaratnya enggak ada? Ketika tidak ada far'un waris. Apa itu far'un waris? Keturunan yang nyambung nasabnya kepada mayit. Jelas ini ya, mau ketemu laki mayitnya, mau perempuan mayitnya, pokoknya anak yang bisa, yang masih sambung kepada si mayit, itu namanya sebut far'un waris. Terus, yang kedua istri atau zaujatun, zaujah, ntar kodenya jah. Istri ini dapatnya dua, seperlapan atau seperempat. Seperlapan dulu ya, dilihat dulu syarat seperlapan. Kapan dapat seperlapan? Jika ada far'un waris, sama. Jadi sekarang yang meninggal laki atau perempuan? Laki, karena yang dilihat ahli warisnya istri, berarti yang meninggal suaminya, gitu ya. Kalau si mayit atau si suaminya punya anak, istrinya dapat seperempat. Nah, anaknya kalau enggak punya berarti lawannya, berarti seperempat. Jadi seperlapan lihat syaratnya. Syaratnya ada enggak? Jika ada far'un waris, berarti kalau enggak ada bawahnya baru seperempat. Jelas kira-kira sampai sini? Sampai sini jelas? Enggak ada yang lain. Pokoknya suami kalau enggak seperempat, setengah. Istri kalau enggak seperdelapan, seperempat. Setengahnya dari suami. Kira-kira jelas? Kalau istrinya ada lebih dari satu, gimana? Bukan seperlapan kali tiga. Istrinya tiga, jadi seperlapan kali tiga. Bukan. Seperlapan bagi tiga, berarti seperdua puluh empat. Jelas ya? Kalau istrinya ada empat, berarti sepertiga puluh dua. Dibagi empat. Jadi seperempat bagi rata. Seperlapan bagi rata, bukan masing-masing seperlapan. Paham apa enggak ini? Jelas apa enggak ini?
Kalau suaminya lebih dari satu gimana? Enggak ada ceritanya suami lebih dari satu ini. Enggak usah ngarang gitu ya. Terus kemudian nomor tiga. Nah ini termasuk istri-istri yang nikahnya sah secara syariat walaupun tidak sah menurut agama, menurut negara. Itu tetap dapat ahli waris ya, jangan sampai keliru ini, jangan sampai disembunyikan. Enggak, ini enggak sah, enggak usah gimana orang udah punya anak gitu. Udah ada jelas siapa yang nikahin, punya saksi, kemudian jelas ada mungkin ulama yang nikahin, kita enggak tahu itu. Istri-istri yang seperti itu juga dianggap memiliki warisan, punya ahli waris dia, dia termasuk ahli waris. Yang ketiga, anak kandung laki-laki, anak laki-laki kandung yaitu ibnun. Ibn. Kalau orang Arab juga ibn itu aja. Dapatnya adalah asobah. Apa itu asobah tadi? Apa itu asobah? Gak apa-apa, kebet lagi Pak, gak usah takut nyontek. Kalau ini mah gak apa-apa, bukan ujian soalnya. Warisan yang tidak memiliki hitungan tertentu atau batas tertentu. Jadi dia biasanya dapat sisa. Tapi sisa itu gak benar juga kalau dia sendirian, dapat seluruhnya malah ngambil semua dia kan. Jadi asobah itu adalah warisan yang gak punya hitungan tertentu, gak punya batasan tertentu, gak ada hitungan tertentu. Lawannya furud. Nah kalau suami ini disebutnya dapatnya furud, seperempat, setengah, itu namanya furud. Ya, istri dapat seperlapan, seperempat, itu namanya furud. Nah anak laki-laki dapatnya asobah, selesai. Anak laki-laki pokoknya asobah. Nah, asobah ini tunggu sisa. Kalau sisanya banyak dapat banyak, sisanya dikit ya dapat dikit. Enggak ada nyisa, ya enggak dapat apa-apa. Namanya juga sisa. Jelas kira-kira? Oke, tapi enggak mungkin anak laki-laki enggak dapat, itu biasanya enggak mungkin. Anak perempuan kandung, binit atau bintun. Gitu ya. Anak perempuan kandung. Berarti ini bintu sulub, bintu sulbi. Anak perempuan kandung ini punya tiga kemungkinan warisannya. Satu, asobah bil ghair. Kembali lagi ke depan, asobah bil ghair itu apa pula? Ya asobah gitu ya. Asobah bil ghair ya sama hitungannya ya asobah nantinya. Nanti saya akan kasih contoh. Jika ada anak laki-laki, berarti saudaranya dia. Anak laki-laki ini anak laki-lakinya mayit. Semuanya dinisbahkannya ke mayit semuanya. Jangan sampai salah fokus. Jika ada anak laki-laki, anak laki-lakinya siapa? Anak laki-lakinya anak perempuan? Bukan. Itu cucu nanti. Anak laki-lakinya mayit. Jelas ya? Jadi kalau si mayit punya anak laki juga, punya anak perempuan juga, maka anak perempuannya langsung dapat asobah. Syarat yang pertama, ini pakai urutan ya. Baru nomor 2. 2/3. Jadi kalau nomor 1 syarat pertama jika ada anak laki-laki. Kalau enggak ada anak laki-laki, berarti pindah yang kedua. 2/3. Kalau anak perempuan kandung berjumlah lebih dari 1. 2, 3, 4, 10. Dapatnya 2/3 rame-rame. Ini anak-anak perempuan ini. Ketika enggak ada anak laki-laki. Atau anak laki-laki udah meninggal duluan. Sebelum si mayit. Ya, dapatnya berjumlah lebih dari 1. 2/3 ini. Jadi pakai urutan. Asobah dulu. Bil ghair. Asobah bil ghair tercukupi enggak syaratnya? Kalau enggak tercukupi, baru 2/3. Kalau 2/3 enggak tercukupi, baru setengah. Berarti kapan setengah? Kapan setengah? Enggak ada anak laki-laki dan perempuannya cuma 1 anak perempuannya. Jadi lawannya aja. Setengah ini berarti asobah yang pertama enggak dapat, 2/3 juga enggak dapat, enggak tercukupi syaratnya, baru setengah. Berarti setengah ketika dia hanya 1 orang. Gitu ya, tunggal, yang sendirian yang masih hidup maksudnya, anak perempuan satu-satunya itu setengah sudah. Jelas? Sudah sampai sini? Paham ya? Terus kemudian sebelum nomor 5, saya minta tambahkan itu kurang di sini. Dalam cetakan selanjutnya sudah ada. Jadi nomor ini belum karena cetakan lama ini kan. Tolong tambahkan cucu laki-laki anak dari anak laki-laki. Nomor 5 kan cucu perempuan langsung. Yang belum tertulis adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki. Itu belum ada di sini. Silakan ditambahkan sendiri ya. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Oke, bahagiannya satu, bahagiannya strip yang pertama berarti gitu kan? Mahjub.
MAH ini mahjub. 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 Terhalang. Mahjub itu artinya terhalang. Enggak dapat apa-apa, maksud terhalang itu. Kapan? Titik dua. Jika ada anak laki-laki kandung atau mau kasih garis miring gitu aja, cucu laki-laki yang hubungannya lebih dekat ke mayit. Saya minta maaf ini ya, karena belum ini jadi tambahkan aja sendiri. Pertama dia mahjub, ketika jika mahjub itu terhalang, nggak dapat apa-apa, itu mahjub. Titik dua, jika ada anak laki-laki kandung mayit, anak laki-laki kandung mayit, atau cucu laki-laki yang lebih dekat hubungannya dengan mayit. Bahagian yang kedua dapatnya asobah. Tadi kan bahagian yang pertama mahjub. Bahagian yang kedua asobah. A C S H O B A O B A H. Asobah. Yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki. Hanya dua. Kalau enggak mahjub atau asobah. Ya, mahjub ketika ada anak laki-laki, ketika ada cucu laki-laki yang lebih dekat. Asobah ya ketika enggak ada yang di atas itu, enggak ada anak laki-laki, enggak ada cucu yang lebih dekat gitu. Kemudian 5. Sekarang baru nomor 6 berarti ya. Kalau dihitungan di bapak berarti 6. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Berarti binit ibin, bintu ibnin. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Anak laki-laki punya anak perempuan. Anak laki-laki yang mayit punya anak perempuan. Gitu ya. Ini cucu perempuan dari anak laki-laki. Masih nasabnya nyambung kepada mayit, berarti masih. Karena lewat jalur anak laki-laki. Sisilahnya nyambung ke anak laki-laki karena lewatnya jalur anak laki-laki. Berarti kalau cucu dari perempuan enggak. Cucu dari anak perempuan enggak. Cucu dari anak laki-laki walaupun perempuan ahli waris. Ya, karena dia masih nyambung. Itu saya kasih titik-titik-titik, maksudnya ibin tuh bisa lanjut. Bintu kita kasih nama misalnya ya. Bintu misalnya kita namanya Fatimah. Punya bapak namanya Toha. Toha punya bapak namanya Ahmad. Ahmad punya bapak namanya Husain. Husain ini meninggal. Fatimah binti Toha bin Ahmad bin Husain. Husainnya berarti cicit. Ini termasuk ahli waris dia. Karena nasabnya masih nyambung lewat jalur laki-laki. Kalau mayitnya meninggal, bapaknya enggak ada, kakeknya enggak ada, bapaknya enggak ada, dia bisa ada dia kemungkinan dapat. Jelas ya? Pertama, cucu, yang namanya cucu itu terus ke bawah ya. Cucu ya, cicit itu juga sejenis ya itu. Cucu dan cicit, terus ke bawah. Cucu itu berarti ke bawah terus. Yang penting nyambungnya dari jalur anak laki-laki. Ya. Yang pertama, mahjubah. Karena perempuan jadi mahjubah. Kalau laki mahjub, terhalang. Maksud terhalang tuh enggak dapat apa-apa. Maksud dari terhalang, dia enggak dapat warisan, itu makna terhalang. Kapan? Kalau ada far'un waris laki-laki yang lebih tinggi. Ya tulis ya sekarang gini ya. Ini baru agak sedikit ini. Kok bagusnya di sini ya? Gini ya. Kalau gini gimana nulisnya coba? Kalau saya nulisnya begini, Bapak kehalangan. Geser aja enggak apa-apa ya. Bagusnya emang ke arah di sebelah. Maaf, takut tumpah. Mengorbankan yang satu untuk kepentingan yang lebih banyak. Ini kesini dulu dikit. Ya. Allahu Akbar. Oke. Sekarang pakai bahasa Arab, bahasa Latin, bahasa Inggris sama aja tuh. Hah? Bahasa Indonesia aja ya.
Kita sebut namanya tadi Husain. Ini yang meninggal ya, punya anak. Ini ada yang namanya Ahmad. Maaf, ini ada yang namanya Muhammad. Ini ada yang namanya Ahmad. Ini ada yang namanya Toha. Ini ada yang namanya Fatimah. Ini contoh Muhammad. Ini juga bisa di sini. Ada namanya Zainab. Ya. Ini punya anak cewek namanya Hindun. Oke. Ini ahli waris yang saya tulis ini berarti ahli waris. Gitu ya. Kalau nanti ke sini ke bawah nih bukan jelas nih kan? Ke bawahnya ini bukan. Tapi ini masih. Gitu ya. Ini masih tergolong ahli waris karena nyambung lewat laki. Tapi kalau ini udah perempuan, ini ke bawah udah bukan, jelas ya? Oke ya, jelas ya. Karena Husain punya istri. Ini namanya Siti. Oke, itu dia. Dah. Ini semuanya ahli waris. Yang saya tulis di sini berarti ahli waris. Sampai sini paham ya? Mahjubah cucu, kalau tadi cucu laki-laki Toha berarti ya. Cucu laki-laki ini adalah ahli waris kalau yang pertama dia mahjub kalau jika ada Ahmad. Pokoknya ada far'un waris, ada ibnun, nih ibnun. Anak laki-lakinya mayit, ini mayitnya ya. Jangan sampai salah fokus ya, Husain ini mayitnya. Ahmad masih hidup atau Muhammad masih hidup? Toha enggak dapat. Jelas ya? Karena ada ibnun, anak laki-laki. Yang menghalang juga Toha adalah atau di bawah di sini Toha punya anak lagi. Namanya adalah Hasan. Oke. Sini ya. Hasan ini kalah kalau Toha ada. Atau dari Muhammad ada yang namanya Toha enggak ada, tapi dari Muhammad ada yang namanya Ali. Hasan kalah dengan Husain ini hubungannya jauh. Kalau Husain ke Hasan, Hasan perlu lewat Toha, Toha perlu Ahmad, Ahmad Husain. Sedangkan Ali ini berarti ami, apa ami? Pamannya, berarti ya? Pamannya sendiri kan? Sepupu, paman, sepupu malah. Jelas enggak, Pak? Ali ini anaknya Muhammad, kalau dia masih hidup, walaupun Toha udah nggak ada, Hasan ini nggak dapat. Karena ada far'un waris yang lebih dekat dengan mayit. Ada cucu keturunan yang lebih dekat hubungan dengan mayit. Yang ini hubungannya dua, tuh dua. Yang ini hubungan ke mayit cuma satu. Maka Ali menghalang Hasan. Jelas ini ya. Yang laki yang lebih tinggi, hubungan nasabnya, itu menghalang laki yang lebih rendah hubungan nasabnya. Paham ya sampai sini ya? Tapi Toha sama Ali statusnya sama. Sama-sama cucu. Nah, dia digabung. Sama-sama dapat tadi ini cucu laki-laki dari anak laki-laki. Itu bukan hanya Toha, Ali juga punya kesempatan yang sama. Toha sama Ali kalau Ahmad atau Muhammad masih hidup, Toha sama Ali enggak dapat. Jelas ya? Karena menghalang dia dengan yang lebih rendah. Ini mah cucu, ini anak. Anak laki-laki menghalang cucu. Muhammad menghalang Ali, Muhammad juga menghalang Toha. Dia menghalang anaknya sendiri, dia juga menghalang ponakan. Jelas enggak ini? Jelas ya? Ahmad juga begitu. Ahmad menghalang Ali, Ahmad juga menghalang Toha, anaknya sendiri, kalau dia masih hidup. Sampai sini paham? Ahmad sama Muhammad enggak ada, Toha sama Ali punya kesempatan, sama-sama atas nama cucu. Ya, nanti warisannya mereka dapat berdua. Bahkan Zainab pun juga dapat. Zainab, Toha, Ali ini. Hasan, Fatimah enggak dapat karena Toha masih hidup. Atau Ali masih hidup. Jelas ya. Jadi di sini cucu perempuan dari anak laki-laki berarti siapa? Fatimah. Zainab
cucu perempuan dari anak laki-laki. Fatimah, cicit perempuan dari anak laki-laki. Ini juga masuk ahli waris sebenarnya. Ya, mahjubah dia akan terhalang, gak dapat apa-apa kalau ada far'un waris laki-laki yang lebih tinggi. Siapa? Kalau sekarang kita ingin memasukkan Fatimah sebagai ahli waris, Fatimah ini terhalang dengan far'un waris keturunan, keturunannya mayit yang lebih tinggi. Toha. Siapa lagi? Ali, Muhammad, Ahmad. Far'un waris laki-laki yang lebih tinggi ini ya, laki-laki ya, LK tuh laki-laki. Atau anak perempuan kandung. Siapa anak perempuan kandung Husain? Hindun. Yang lebih dari satu. Kalau dia satu, enggak bisa ngalang Fatimah. Kalau sendirian. Tapi kalau dia, ini syaratnya harus dilihat dulu semuanya ya. Kira-kira dia, ini kita mempertanyakan masalah Fatimah nih sekarang. Kalau ada tadi, atau Zainab, boleh juga. Enggak apa-apa, boleh-boleh aja. Ini sama-sama cucu, ini cicit, ini cucu. Hitungannya mirip kayak gini. Kalau Zainab, kalau ada Ahmad, Muhammad, far'un waris yang lebih tinggi, gagal. Far'un waris laki-laki yang lebih tinggi. Kalau far'un waris perempuan, dilihat ada berapa far'un waris perempuannya. Far'un waris perempuan itu adalah keturunan yang dapat warisan. Ada berapa ya dia keturunan far'un waris perempuannya. Kalau ada satu, ini bisa jogres nanti ini, berdua. Ada gabung, ada pembahagian khusus. Ini kita pertanyaan tentang Zainab. Yang meninggal tetap Husain. Zainab dapat enggak? Itu masalahnya. Kalau Hindu ini sendiri, nanti ada pembahasannya. Pertama dia mahjubah. Ada enggak yang menghalang? Kalau Ahmad enggak ada, Muhammad enggak ada, Hindun juga cuma sendiri, oh berarti enggak mahjubah. Lihat kehitungan setelahnya. Asobah bil ghair. Kapan dia asobah bil ghair? Kalau bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki yang sederajat. Itu anak laki-laki boleh dicoret. Cucu laki-laki yang sederajat. Anak laki-laki coret aja. Karena ini kita membahas tentang cucu, bukan tentang anak perempuan. Sorry. Cucu laki-laki yang sederajat. Siapa yang sederajat dengan Fatimah? Oh, enggak ada. Kalau kita berbicara tentang Zainab, yang sederajat dengan Zainab siapa? Toha, Ali. Pertama, pastikan Zainab tidak terhalang. Satu, mahjubah. Oh, syarat mahjubahnya enggak ada. Ahmad enggak ada, Muhammad enggak ada. Tinggal Toha, Ali ada. Berarti dia sederajat ini. Ali, Toha, Zainab ini sederajat. Walaupun dari bapak yang berbeda. Maka Zainab nanti dapatnya asobah bil ghair. Kedua, kal atau lebih rendah derajat nasabnya ke mayit. Zainab bisa juga dapat asobah bil ghair kalau ada Hasan. Hasan kan lebih rendah daripada Zainab. Jadi Zainab ini bibinya sendiri nih, Hasan. Zainab ini bibinya sendiri. Tapi dia kalau ada far'un waris, ada keturunan mayit laki-laki yang lebih rendah, tetap Zainab sebagai cucu perempuan dapatnya asobah bil ghair. Sudah mulai puyeng? Sedikit aja ini. Ini belum ngitungnya ya, Pak ya. Berikutnya adalah 1/6. Pastikan aja 1/6. Yang pertama mahjubah, dia terhalang enggak? Oh enggak, karena Ahmad Muhammad udah meninggal. Kita bicara Zainab atau bicara Fatimah ini terserah aja. Zainab aja yang lebih enak ya. Kita bicara Zainab, berarti Ahmad Muhammad udah enggak ada, Hindun cuma sendiri. Jadi lihat syarat mahjubahnya dulu. Oh enggak terpenuhi, berarti dia enggak dapat mahjub, enggak terhalang. Asobah bil ghair, Toha Ali atau Hasan ada enggak? Masih hidup enggak? Oh, Toha enggak ada, Ali enggak ada, Hasan enggak ada. Oh, berarti enggak dapat asobah bil ghair. Yang kedua, asobah bil ghair. Dia enggak dapat asobah bil ghair. Yang ketiga, 1/6. Ahmad Muhammad meninggal, Hasan, Toha, Ali udah enggak ada. Terus dapatnya 1/6. Kalau jika anak perempuan kandung dapat setengah. Hindun kalau sendirian tadi setengah. Gitu ya, Hindun masih hidup setengah, maka Zainab dapat 1/6. Gitu dia. Tapi dengan syarat Ahmad udah enggak ada, Muhammad udah enggak ada, Toha enggak ada, Ali enggak ada, Hasan enggak ada. Zainab dapat setengah. Kalau Fatimah masih ada Zainab, udah selesai dia. Heeh, enggak dapat karena dia udah keputus. Hindun setengah karena sendirian. Dapatnya setengah. Zainab dapat 1/6. 1/6 syarat terpenuhi enggak? Oh, ternyata Hindun udah enggak ada. Gitu ya. Anak perempuannya mayit dapat setengah enggak?
karena dia udah enggak ada misalnya. Berarti Zainab bisa ada kemungkinan dapat 2/3 kalau lebih dari 1. Sekarang Zainabnya ada berapa? Cucu perempuannya ada berapa yang sederajat? Ada berapa cucu perempuannya? 1. Berarti yang 2/3 juga enggak terpenuhi. Dapatnya berapa? 1/2. Terakhir sekali dapat 1/2. Setengah dapat banyak, 500 juta kalau 1 miliar kan? Sudah sampai sini paham sampai sini ya? Ya, tolong boleh dulu. Iya. Nah, si Husain ini berarti tidak bisa memberikan apa waris kepada keturunan Ahmad. Iya, benar. Karena Muhammad masih ada gitu ya. Karena anak laki-laki masih ada, maka ini enggak dapat, keputus. Betul? Di kita ini kan sekarang biasanya cucu dapat ya karena bapaknya udah enggak ada. Ya, itu dia masalahnya. Tadi saya bilang, itu enggak termasuk ahli waris karena udah terputus sama tadi Muhammad masih hidup kan? Tapi tetap sunnahnya, sunnahnya dikasih dari jalur kerabat. Nah, enggak ada hitungan khususnya. Pokoknya kesepakatan dari ahli waris, kita ngasih buat anak-anak yatim. Alasannya begitu ya, anak yatim ataupun juga apa buat keponakan kita, itu silakan. Cuma secara hukum faraid enggak dapat. Karena ada Muhammad. Jelas ya? Suami, istri, sudah, kemudian anak laki-laki kandung Ahmad, Muhammad, sudah, anak perempuan kandung Hindun. Kalau si Hindun punya saudara Aisyah misalnya, kalau Hindunnya punya saudara Aisyah, terus Ahmad udah enggak ada, Muhammad enggak ada, Hindun dapat 2/3 karena lebih dari 1. Anak perempuan Hindun sama Aisyah dapat 2/3 gitu, dibagi 2. 2/3 dapat 2, Hindun dan Aisyah. Karena anak perempuan kandung dapat 2/3 jika lebih dari 1. Tapi catatan, yang pertamanya enggak ada asobah bil ghair nih, kalau ada saudaranya yang laki-laki dapat asobah nih si Hindun nanti. Saya akan hitung nanti kalau sudah selesai dulu pembahasan ininya. Nanti cara ngitung asobah tuh gimana nanti akan ada. Yang penting bisa nentukan aja dulu. Kalau masalah ngitung bisa pakai kalkulator. Yang penting bisa menentukan, salah menentukan, salah bahagia. Kacau semuanya nanti, yang penting bisa nentuin dulu, ini sesuai urutan. Jadi maknanya saya sering bilang ke anak-anak santri, ini buku atau ini kertas, kalau antum belum hafal, minimal jangan hilang. Kalau antum belum hafal ini, minimal jangan hilang. Boleh hilang kalau itu udah hafal. Karena harus urutan, dia nggak bisa 2/3, 1/2, bingung akhirnya jadi dia kan. Jadi harus sesuai dengan urutannya, nggak bisa lompat. Pastikan dulu apakah dia mahjubah apa enggak. Setelah mahjubah enggak terpenuhi syaratnya, baru asobah bil ghair. Asobah bil ghair dia enggak terpenuhi syaratnya, baru 1/6. 1/6 enggak terpenuhi syaratnya, baru 2/3. 2/3 enggak terpenuhi, baru 1/2 begitu. Jadi harus urutan. Kira-kira jelas? Jelas kira-kira ini. Ini harus pakai urutan pokoknya ya. 1, enggak ada syarat, lihat syaratnya aja, yang penting lihat syaratnya. Terus yang ke-6 ayah. Ini ayahnya siapa? Ayahnya siapa? Ayahnya Husain berarti kalau di sini ya. Berarti Husain ini punya ayah. Namanya Zaid misalnya. Ini dia. Dia punya ayah ya, punya ibu berarti nanti kan. Mana ini dia. Punya ayah berarti dia juga punya ibu. Berarti hubungannya begini. Oh. Zaid sini nanti Lubnah. Zaid, benar. Ini ayahnya. Ini yang kita permasalahkan sekali lagi Husain. Jangan salah fokus. Zaid berarti. Zaid dapat berapa ini ayahnya kalau masih hidup? Anaknya meninggal dapat berapa? Dapat 1/6 yang pertama. Jika ada far'un waris laki-laki. Siapa far'un waris laki-lakinya Husain? Ahmad sama Muhammad. Far'un waris laki-laki adalah keturunan. Harus pakai buku. Harus pakai buku. No, harus pakai buku. Enggak boleh enggak? Ente. Enggak bisa ngandelin wahyu Jibril nih di sini, enggak bisa ente. Bukan nabi. Ingat ya, ini jadi untuk mengetahui Zaid itu dapat 1/6 kalau Ahmad masih hidup atau Muhammad masih hidup. Far'un warisnya mayit, keturunannya si mayit, yaitu Husain, ya, yang laki-laki.
1/6 enggak memenuhi syarat. Artinya Ahmad enggak ada, udah meninggal dunia. Muhammad udah meninggal dunia. Berarti yang kedua, 1/6 plus asobah. Bapak nih, bapak. Bapak dapat 1/6 dan asobah kalau ada faroris perempuan. Siapa faroris perempuan? Hindun atau Aisyah. Salah satu aja ada, Zaid bapaknya dapat 1/6 dan asobah. Dua. Kalau hanya ada anak laki-laki berarti Zaid hanya dapat asobah aja. Ada anak laki-laki dan perempuan. Ahmad ada, Muhammad ada, Hindun ada, Aisyah ada. Zaid dapat berapa? Hai, dapat berapa? Asobah. Enggak, 1/6. Yang pertama, karena dahulukan dulu yang pertama, gitu ya. Yang pertama ada far'un waris laki-laki, berarti dapat 1/6. Jangan sampai lompat yang kedua. Yang pertama dulu aja. Kalau yang pertama udah terpenuhi, ya udah dapat 1/6. Yang 1/6 enggak terpenuhi syaratnya, baru yang kedua, 1/6 dan asobah. Far'un waris perempuan juga enggak ada, laki-laki enggak ada. Ini far'un waris tuh enggak mesti anak ya. Termasuk cucu nih. Toha, Ali, ini juga enggak ada. Yang ada perempuan. Perempuan juga enggak ada. Aisyah enggak ada, Hindun enggak ada, Hasan enggak ada, Fatimah enggak ada. Ini semua enggak ada. Habis semuanya. Paham ini ya? Turunannya amati. Bapak dapat berapa? Asobah. Terakhir. Gitu ya. Jelas apa enggak ini? Jelas apa enggak ini kira-kira? Yang penting menentukan dulu. Nanti urusan ngitung belakangan. Ntar akan ketahuan ngerti atau enggak ketika latihan ya. Siap-siap. Yang bilang ngerti, hati-hati. Selanjutnya, ibu. Berarti si Lubnah. Nah, Lubnah ini ibu, ibunya mayit. Jangan sampai, Ustaz, bapak saya meninggal. Yang masih ada siapa aja? Ada ibu, ada... Nah, ini ibunya siapa? Ibunya si penanya atau ibunya mayit? Hati-hati, ini kadang-kadang suka keliru. Jelas ya? Saya ada siapa aja? Ibu sih masih ada. Terus, kakak masih ada. Kakaknya siapa? Kakaknya mayit atau kakaknya penanya? Kakaknya penanya berarti jatuhnya anak. Anaknya si mayit itu jangan sampai salah di sini ya. Ibu. Ibu yang pertama dapat 1/3 dari sisa. Ini masalah gorowen, masalah khusus. Nanti akan saya bahas di gak tahu kapan. Nanti kalau udah selesai pokoknya. Yang kedua 1/6 dulu. 1/3 dari sisa itu urusan nanti. Masalah khusus dia. Yang kedua 1/6. 1/6 itu jika ada far'un waris. Laki atau perempuan. Umum. Pokoknya ada far'un waris. Far'un waris itu kalau enggak anak cucu. Ada Muhammad doang, ada Ahmad, ada Hindun, ada Aisyah, apalagi ada semuanya. Udah, ibu langsung dapat berapa? Berapa? 1/6. Atau jika ada 2 atau lebih saudaranya mayit. Mayit punya saudara. Ini Lubnah sama Zaid, anaknya enggak satu. Gitu ya. Anaknya ada satu lagi. Misalnya namanya adalah Nur, saya nggak berani lanjutin. Ini salah saudaranya Sen kan, misalnya namanya Nur. Mau saudara itu Nur ini laki atau Nur itu perempuan, Lubnah cuma satu. Kalau lebih dari 2 atau lebih berarti lebih dari 1. Ada Nur, ada Naira, ada 2 berarti kan saudaranya Sen ada 2. Berarti Lubnah dapat 1/6. Atau, jadi kalau enggak karena far'un waris, keturunan, atau karena saudara yang 2 lebih dari 1, 2 atau lebih, dia dapatnya Lubnah ini, si ibunya ini, dapatnya 1/6. Jadi lihat aja syaratnya, dapat 1/6. Oh, enggak terpenuhi. Keturunan enggak ada semua. Saudaranya enggak lebih dari 2, enggak lebih dari 1. Cuma ada Nur saja. Maka Lubnah dapat berapa? 1/3. Itu aja mudahnya. Jadi 1/6 lihat syaratnya, syaratnya enggak terpenuhi berarti 1/3 udah. Ya saudaranya Husain, si mayit cuman 1. Maka Lubnah ibunya dapat 1/3 langsung. Jelas ini ya. Jika tidak ada ini, far'un waris enggak ada, anak cucu yang dapat warisan enggak ada semua. Paham sudah sampai sini? Oke. Kemudian kakek dari ayah. Ini saya jelasin secara ini kalau udah begini udah terus ya. Kakek dari ayah pertama, kakek dari berarti ab itu titik-titik terus ke atas pak. Yang namanya kakek itu berarti ke atas apa? Buyut. Buyut terus ke atas, ab. Ini Husain punya Z bin, itu semuanya ahli waris. Dan
kakek yang dapat warisan hanya kakek dari jalur ayah. Kakek dari jalur ibu enggak ada. Enggak dapat. Ya, jadi kalau bapaknya Lubnah bukan ahli waris. Kakek dari Zaid terus ke atas, kakeknya kakek terus ke atas, itu semuanya ahli waris. Kalau masih hidup itu juga. Ini ya. Pertama, dia dapat mahjub, terhalang. Mahjub itu terhalang, enggak dapat apa-apa. Kalau ada ayah, ada Zaid. Atau ada kakek yang hubungannya lebih dekat ke mayit. Misalnya Zaid punya punya bapak namanya namanya Rusli, biar tahu rasa, tuh kan? punya bapak lagi namanya Bambang misalnya. Nah, ini Pak Bambang itu tidak dapat kalau Rusli masih ada. Jelas ini ya? Paham ini ya? Rusli enggak dapat kalau Zaid masih ada. Jadi karena hubungannya lebih dekat ke mayit. Jelas sampai sini? Paham ya? Kalau sama kayak cucu laki-laki tadi. Kalau cucu ada yang lebih tinggi derajat nasabnya, silsilahnya lebih tinggi, yang bawah enggak dapat. Kalau bapak ada yang lebih rendah derajat nasabnya, lebih dekat ke mayit, maka juga yang lebih tinggi enggak dapat. Terus seperenam dan asobah. Sebenarnya kakek ini mirip kayak bapak. Kalau bapak perhatikan, ayah itu, kakek itu pengganti ayah. Seperenam plus asobah, seperenam, asobah. Sama kayak ayah, coba aja lihat. Ya. Cuman bedanya si kakek ada kesempatan untuk mahjub. Ada kesempatan untuk terhalang. Kalau bapak, enggak ada kisahnya bapak enggak dapat warisan. Enggak ada. Bapak yang pasti dapat warisan itu suami, istri, anak laki, anak perempuan, ayah, ibu, 6. Ini enggak mungkin terhalang, enggak mungkin enggak dapat 6 ini. Suami atau istri, anak laki, anak perempuan, kandung ya. Bukan cucu, anak laki, anak perempuan, ayah, ibu. Ini enggak mungkin terhalang, pasti dapat. Jelas ini ya. Paham sampai sini? Terus. 1/6 asobah kalau ada fard'un waris perempuan, 1/6 jika ada fard'un waris keturunan laki-laki. Asobah sisa, ini ketika tidak ada syarat-syarat yang di atasnya. Kemudian nenek. Nah, untuk nenek, Allah mati, enggak apa-apa. Masalah. Untuk nenek, nah nen. Dah, cukup. Nenek itu kalau nenek di dalam faraid ada dua, dua-duanya ahli waris. Nenek dari jalur ibu ahli waris. Nenek dari jalur bapak ahli waris. Beda dengan kakek tadi. Kalau kakek hanya dari bapak. Kalau nenek dari dua jalur ahli waris. Nenek dari jalur ayah. Berarti ibunya ayah atau neneknya ayah. Yang disebut nenek itu uyut tuh nenek semuanya. Ke atas terus. Kalau di dalam bahasa Arabnya, ab. Ibunya bapak, mayit. Ab. Ibunya bapaknya mayit, berarti neneknya bapak mayit dari jalur ibu bahkan ya. Ab berarti ibu bapak. Jadi ini Zaid ini punya ibu, misalnya namanya adalah Hafsah, terus punya ibu, itu terakhirnya di Zaid, hubungnya di Zaid. Ibu sampai ke Zaid, maka itu semua ahli waris. Maksud ahli waris itu ada kemungkinan dapat warisan, tapi belum tentu dapat warisan, tapi termasuk ahli waris, ada kemungkinan dapat warisan. Ini dari jalur bapak. Dia akan mahjubah, yang pertama bahagiannya mahjubah, terhalang. Kalau ada ayah, ada Zaid, maka ibunya Hafsah enggak dapat. Atau ada ibu, ada Lubnah, ibunya mayit. Diingat ini, Lubnah ada, maka ibunya Zaid, berarti ibu mertuanya Lubnah, enggak dapat warisan. Kemudian, atau ada kakek sejalur dengan si nenek. Kakek satu jalur, atau nenek yang hubungannya lebih dekat dengan mayit. Kakek sejalur dengan ayah. Artinya kalau seandainya ada si Zaid ini punya kakek yang hubungannya lebih dekat dengan si Zaid, dengan Husain, berarti maka neneknya Zaid ini enggak dapat.
Kemudian nenek yang hubungannya lebih dekat kepada mayit, baik jalur bapak atau jalur ibu. Lubna punya ibu, ibunya punya ibu. Zaid punya ibu, punya ibu, punya ibu. Jadi tiga. Nenek, Zaid punya ibu, Zaid itu bapaknya Husain. Punya ibu, ibunya punya ibu, ibunya punya ibu. Tiga berarti kan? Sedangkan Lubna, Lubna punya ibu, ibunya punya ibu, cuman dua. Lubna hubungannya dua, ibunya ibu, neneknya Lubna. Yang ini dari Zaid tiga, maka nenek yang dari jalur ketiga terhalang dengan nenek-nenek yang lebih bawah, nenek-nenek yang lebih di bawah. Terus kemudian kalau semua yang menghalang itu tidak ada, maka nenek dari jalur ayah dapat seperenam. Nenek dari jalur ibu sama. Yang menghalang ibu, berarti bapak enggak menghalang. Ibunya Lubna tidak terhalang oleh Zaid. Ibunya Lubna tidak terhalang oleh Zaid. Kalau tadi ibunya Zaid terhalang oleh Lubna. Terhalang oleh Zaid sendiri bahkan. Tapi kalau ibunya Lubna enggak terhalang oleh bapak, hanya terhalang oleh ibu. Ya kalau ada Lubna, ibunya Lubna enggak dapat. Gitu ya. Terus atau nenek dari jalur ibu yang hubungan lebih dekat. Jadi kalau dari kalau dilihat nenek dari jalur ibu itu hubungannya lebih kuat daripada dari bapak. Kalau dalam faraid, nenek dari jalur ibu itu hubungannya lebih kuat daripada dari bapak. Kalau enggak ada terhalang dapatnya seperenam. Terus saudara laki-laki kandung, berarti maksud dari kandung itu sebapak seibu, saudaranya Husain. Berarti Nur, Nur ini laki-laki. Saudara laki-laki kandung yang pertama mahjub terhalang kalau ada far'un waris atau ayah, ada Zaid atau ada far'un waris laki-laki. Ada Muhammad, Ahmad, Toha, Ali, Hasan, keturunan laki-laki nyasi Husain, maka Nur terhalang. Atau ada Zaid, bapaknya Husain, terhalang. Ya bapaknya dia sendiri juga terhalang. Yang kita cari adalah Nur itu. Kemudian yang kedua, kalau enggak mahjub ashabah bil ghair, kalau ada saudara perempuan kandung. Kalau enggak ada juga saudara perempuan kandung berarti Nairah. Nur ada, Nairah ada. Maka Nur dapat ashabah bil ghair. Gitu ya. Kemudian kalau enggak ada baru ashabah. Nairah enggak ada, Husain punya saudara Nur sekandung sama Zaid. Nairah enggak ada, maka Nur dapat ashabah. Kemudian saudara perempuan kandung, yang mana di sini? Itu di situ saudara laki-laki kandung syakik sebutnya. Syakikun. Itu yang bahasa Arabnya, bahasa Arabnya. Saudara laki-laki kandung syakikun. Kodenya qaf. Syakik. Itu saudara seayah, sebapak, seayah, seibu. Saudara perempuan kandungnya mayit syakiqatun. Syakiqah. Yaitu Nairah. Nur laki-laki gitu ya. Nur laki-laki ini kan yang bilang. Nah, iya saya enggak berani nyebut lanjut kan. Nahira ini laki-laki perempuan. Sekarang Nahira berapa? Maaf, Nahira enggak punya pertama mahjubah kalau ada far'un waris laki-laki ini atau ada ayah Zaid berarti ya. Berarti dia terhalang enggak dapat. Ashabah bil ghair kalau ada saudara laki-laki kandung itu Nur. Kalau memang masih ada. Ashabah ma'al ghair kalau ada far'un waris perempuan. Siapa perempuan? Dapat far'un waris perempuannya siapa aja? Hindun, Aisyah, Zainab, Fatimah. Ini semua far'un waris perempuan. Pokoknya far'un waris yang masih bisa dapat kemungkinan dapat warisan. Nasabnya masih nyambung. Fatimah, Zainab. Jadi kalau ada Fatimah, Zainab, Hindun, Aisyah, maka Naira dapat ashabah ma'al ghair dengan catatan mahjubah enggak ada syaratnya enggak terpenuhi, ashabah bil ghair syaratnya enggak terpenuhi, enggak ada Nur, Nur udah enggak ada. 2/3 ashabah ma'al ghair enggak terpenuhi, misalnya far'un waris perempuannya udah pada enggak ada, Aisyah enggak ada, Hindun enggak ada, Zainab enggak ada, Fatimah enggak ada, maka dapat 2/3 jika lebih dari 1. Sekarang Naira ada berapa? Saudara perempuannya ada berapa dia Nahira? Sendiri atau ada dua? Sendiri, berarti dapatnya setengah. Tapi kalau Nahira punya saudara perempuan lain, namanya Naura, misalnya Nahira dengan Naura, maka nanti Nahira dan Naura dapat 2/3 bersama-sama. Karena mereka sama-sama saudara kandungnya Husain.
saudara perempuan kandungnya Husain. Jelas kira-kira saya sini. Ya, anggap aja jelas lah. Nanti kalau hitungan lebih jelas insyaallah kayaknya. Kemudian saudara laki-laki seayah. Berarti beda ibu. Kalau dibilang seayah berarti ibunya beda. Ya imma bapaknya poligami atau bapaknya setelah ibunya meninggal kawin lagi punya anak. Paham ya Pak ya? Pokoknya saudara Husain ini si Zaid, Zaid punya istri lain. Punya anak. Nah itu namanya saudara laki-laki, ini Husain mayitnya, mayitnya berarti saudara laki-laki seayah. Jelas ya? Pertama mahjub, kalau ada farunulis laki-laki atau ayah atau saudara laki-laki kandung, ada nur tadi, terhalang tuh saudara laki-laki seayah. Atau ada saudara perempuan kandung, itu sama dengan ketika. Ketika, atau mendapat. Saudara perempuan kandung ketika mendapat asobah ma'al ghair. Saudara perempuan kandung siapa? Naira. Ketika Naira mendapatkan asobah ma'al ghair, kapan Naira dapat asobah ma'al ghair? Kalau ada farun waris perempuan. Ini kembali ke nomor 12. Silakan dilihat sendiri. Saudara perempuan kandung itu dapat asobah ma'al ghair ketika kapan? Ketika ada farun waris perempuan. Maka ketika Naira dapat asobah ma'al ghair, Huzaid tadi punya istri lagi ya. Katakan saja anaknya Zaid dari istri yang lain itu namanya Zen. Misal namanya Zen. Zen ini adalah saudaranya Husain seayah. Zen akan terhalang kalau Naira sudah dapat asobah ma'al ghair. Walaupun Nur udah enggak ada, Nairanya dapat asobah ma'al ghair, Zen enggak dapat apa-apa. Kemudian kalau mahjub syarat-syaratnya tidak terpenuhi asobah bil ghair, yaitu ketika ada saudara perempuan seayah. Si Zen punya saudara lagi, namanya Ummu Kulsum. Nah, misalnya Zen sama Ummu Kulsum sama-sama saudara seayahnya Husain. Maka dia asobah bil ghair, dengan kemudian kalau enggak ada juga asobah dia. Saudara perempuan seayah, ukhtun lil ab. Kalau yang di atas, akhun lil ab. Saudara saya, itu bahasa Arabnya, akhun lil ab. Tadi si Zen, tuh saudara si Z punya istri lagi. Kemudian saudara perempuan saya, ukhtun lil ab, saudara perempuan seayah. Pertama mahjubah, kalau ada farun laki-laki atau ada ayah, saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung, ketika mendapat 2/3, itu sama dengan tuh ketika mendapat. Ketika mendapat 2/3, saudara perempuan kandung ketika mendapat 2/3, atau ketika mendapat asobah ba'al ghair. Saudara perempuan kandung berarti si Naira. Kemudian asobah bil ghair kalau mahjubah enggak terpenuhi, maka asobah bil ghair kalau ada saudara laki-laki seayah, yaitu Zen tadi di sebelumnya. Asobah ma'al ghair kalau ada farun waris perempuan, dengan catatan syarat-syarat sebelumnya enggak terpenuhi. Farun waris perempuan Aisyah, Hindun, Fatimah, Zainab, itu namanya farun waris perempuan. Kalau enggak ada juga seperenam kalau saudara perempuan kandung yaitu Naira dapat setengah. Maka saudara perempuan seayah dapat seperenam. 2/3 kalau lebih dari satu si Ummu Kulsum itu saudaranya Zen. Ini Z punya anak, saya malas nulis aja jadinya. Ntar daripada jelasin malah enggak jelas, yaudah enggak usah dijelasin. Kalau seandainya enggak terpenuhi semua baru setengah. Saudara laki-laki atau perempuan seibu. Nah, diingat nomor 15. Untuk saudara seibu, laki dan perempuan sama. Nah ini kan biasanya kita tahu laki-laki itu 2 kali lipat dari perempuan. Ini kaedahnya begitu. Tapi untuk saudara seibu, laki perempuan dapatnya rata. Ya, makanya satu ini langsung satu bahagian. Laki atau perempuan seibu berarti beda bapak. Husain punya ibu namanya Lubnah. Setelah meninggalnya Zaid, Lubnah nikah lagi sama orang lain, punya anak. Berarti saudara seibunya Husain. Jelas sampai sini sudah? Oke, itu namanya saudara seibu. Mau laki perempuan sarawak eneh. Akhun lil ukhtun lil Pertama mahjub kalau ada farun waris laki atau perempuan, pokoknya farun waris umum, atau ada ayah mahjub terhalang. Itu saudara seibu itu terhalang kalau ada ayah. Kalau ada kakek, itu bapaknya bapak, itu juga terhalang.
Yang kedua, sepertiga. Jika berjumlah lebih dari satu. Laki sama dengan perempuan. Jadi sama jumlahnya. Kalau saudaranya, kalau anaknya lubnah, lebih dari satu, dapatnya sepertiga. Dengan catatan tidak mahjub, tidak terhalang. Kalau dia hanya sendiri, dapatnya seperenam. Kalau lebih dari satu, dapatnya sepertiga. Kalau sendirian, cuma satu orang, anaknya lubnah dari suami yang lain, itu dapatnya seperenam. Anak laki-laki saudara dari anak laki-laki kandung. Nah, tah. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung. Anak laki-lakinya saudara laki-laki kandung, alias ponakan. Cuman kalau ponakan kan umum, ponakan dari saudara laki-laki, keponakan dari anak saudara perempuan gitu. Ponakan kan anaknya saudara. Ini anak laki-laki dari anak laki-laki saudara kandung. Nanti ada anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Berarti anak laki-lakinya Nur. Saudara laki-laki kandungnya mana? Nur. Husain ini, Husain meninggal. Nur, saudara laki-laki. Punya anak. Anak laki-lakinya itu adalah ahli waris. Yaitu Ibnul Akhis Syaqiq. Kalau bahasa Arabnya. Ibnul Akhis Syaqiq. Pertama mahjub. Kalau ada far'un waris laki-laki. Atau ada ayah, mahjub tuh terhalang, enggak dapat tuh anaknya Nur tuh enggak dapat. Atau kakek, enggak dapat. Kalau ada kakek, anaknya Nur enggak dapat. Saudara laki-laki kandung, kalau ada Nur sendiri, bapaknya berarti. Atau pamannya, misalnya Husain punya anak laki-laki yang lain, punya saudara laki-laki yang lain. Saudara kandung dari jalur lain. Nur ada anak laki-laki dari saudara yang lainnya tuh udah enggak ada. Gini, aduh, belum nulis juga ujungnya kan. Ini Husain punya saudara laki-laki yang lain. Dari hubungan ini Nur kan laki-laki. Punya saudara laki-laki yang lain. Namanya siapa? Huh? Toyib, katanya. Enggak pulang-pulang kan? Ini Toyib. Toyib punya anak. Toyibnya udah enggak ada. Ini Toyib punya anak. Fulan, Watno. Wano gak dapat kalau Nur masih ada. Jelasin ya, karena Nur itu saudara kandungnya Husain, mayit. Selama ada saudara kandung Husain, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandungnya Husain gak dapat. Jelas? Terus, kemudian adalah, mana tadi? Kakek sudah, saudara laki-laki seayah. Berarti tadi siapa? Zen. Nah, ini si Z punya anak lain. Namanya Zen sama Umi Kulsum tadi. Nanti Zen punya anak. Joko lah, udah. Ini kan Zen punya anak namanya Joko misalnya. Ini Z, ini berarti Husain sama Zen adalah saudara seayah. Kalau ada Zen, anaknya Toyib enggak dapat. Karena ada saudara laki-laki seayah. Gitu ya. Terus kemudian, yang kedua, kalau misalnya mahjub semua syaratnya enggak terpenuhi, bagian dia adalah asobah. Nomor 17, anak laki-laki saudara laki-laki seayah. Anak laki-lakinya siapa coba berarti? Saudara laki-laki saya mana? Zen. Jadi namanya siapa tadi? Joko. Kan kita mikirin Joko. Gitu ya. Kita mikirin dia namanya Ibnul Akhi Lil Ab. Dia mahjub kalau ada far'un waris laki-laki. Joko akan terhalang kalau ada far'un waris laki-laki atau ada ayah atau ada kakek atau ada saudara laki-laki kandung. Siapa saudara kandung? Nur atau Toyib. Ada saudara laki-laki saya, bapaknya dia sendiri, Zen. Atau ada anak laki-laki saudara laki-laki kandung siapa? Anaknya Toyib, Watno tadi. Jadi kalau ada Watno, Joko terhalang, makanya dia musuhan. Terus kalau nggak ada semua, asobah. Yang ke-18, saudara ayah, paman dari ayah, tapi kandung. Kalau kandung berarti satu kakek, satu nenek. Itu juga saudara, itu juga ahli waris. Husain punya bapak namanya Zaid. Zaid punya bapak siapa namanya? Tadi siapa namanya?
Rusli tadi ya, lupa namanya kan. Jelasin ya. Ini apa namanya, Zaid punya anak namanya punya bapak namanya Rusli. Rusli punya anak selain Zaid. Berarti pamannya Husain. Sekandung kalau satu bapak satu ibu. Jelas ya? Berarti ini pamannya mayit, saudaranya ayahnya mayit tapi sekandung, kakek senenek. Ini mahjub kalau ada bla 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 bla, terus aja itu baca. Kalau enggak ada asobah. Selanjutnya saudara ayah nomor 19 nih. Saudara ayah atau paman seayah. Satu kakek. Bang Rusli punya istri lain. Paham ini jelas ya, sebenarnya ini kan. Nah, itu punya anak dari istri lain. Yang ini si Zaid. Terus punya anak lagi dari, berarti sama Husain. Sama Husain saudara, berarti paman satu ayah, satu kakek maksudnya, beda nenek. Sampai sini paham enggak? Kayak itu termasuk paman. Itu juga bagian dari ahli waris. Mahjub kalau ada terus panjang dia. Makin jauh hubungannya, makin juga banyak yang menghalang. Itu aja dia. Kemungkinan dapat warisannya kecil banget. Terus kemudian asobah, kecuali dia bunuh-bunuhin atu-atu kan. Terus kemudian asobah. Kalau enggak ada mahjub, asobah. Yang ke-20, anak laki-laki dari saudaranya ayah, berarti paman, sekandung, sekakek, senenek. Tadi, siapa tadi namanya? Rusli punya anak. Punya anak dari si Z ini punya saudara sekandung. Punya anak lagi, berarti sepupu. Tapi sepupu satu kakek, satu nenek. Laki-laki ya, laki-laki doang. Perempuan enggak? Enggak ada cerita perempuan di sini mah udah. Mahjub kalau ada bla 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 bla, baca sendiri. Yang kedua, asobah. Kalau dia enggak terhalang, dia dapat asobah, dapat sisa. 22, ini jarang, ini sekarang udah enggak ada, tapi tetap ditulis dalam kitab-kitab faraid, yaitu orang yang pernah memerdekakan mayit. Orang yang pernah memerdekakan mayit dari perbudakan, mau laki mau perempuan, namanya mu'tiq atau mu'tiqotun. Mu'tiq atau mu'tiqotun, ini sebagai tanda jasa lah. Tapi kemungkinan dapatnya kecil banget ketika enggak ada far'un waris laki, enggak ada ayah, enggak ada kakek, enggak ada saudara laki kandung, enggak ada saudara laki-laki sayang, enggak ada semuanya. Hidup sebatang korek, sebatang kara. Si mayit ini meninggal, dulunya dia mantan hamba saya, punya harta. Hartanya dikasih asobahnya kepada mu'tiq tadi, orang yang pernah memerdekakan dia. Ini 22 ahli waris. Sebelum kita latihan, ada pertanyaan dulu sampai sini yang belum jelas atau mau ada ini unek-unek. Bentar. Dikasih ke waris yang lain, dikasih ke ahli waris yang lain. Seandainya nggak ada sama sekali, maka dikasih ke Baitul Mal biasanya. Bisa dikasih Baitul Mal. Kalau pendapat beberapa pendapat ulama memang masalah tersisa kayak begitu. Ada yang dikasih ke ibu semua jadinya jatuhnya. Kalau memang dia sendirian. Oke, sekarang kita mulai menghitung. Udah 11:30 ya kan? Nggak terasa kan? Nggak terasa puyengnya gitu ya. Abis ini minum bodrek data. Ya. Oh ya, Bapak di belakang, silakan. Saya mau nanya, ini hukum waris secara Islam ini hukumnya seperti apa? Dan bagaimana kalau tidak dilaksanakan atau tidak dilakukan oleh sebagian masyarakat? Bapak pertemuan pertama belum datang ya? Oh, pantesan. Jadi hukumnya dijalankan adalah wajib. Karena Allah ancam. Atau wa may ya'sillaha wa yata'adda hududah. Kalau orang yang berdurhaka, setelah Allah sebutkan di dalam Quran tentang ahli waris, tentang warisan, ilmu warisan, pembahagian warisan, di akhir Allah tutup dengan ayat, siapa yang durhaka kepada Allah dan melampaui batasnya, batas warisan itu, maka kami akan bakar dia dalam neraka jahanam. Maka hukumnya wajib.
Nah, kalau sekarang masyarakat itu dibagi rata aja gitu misalnya, nah itu boleh jika, maksud saya sudah kasih tahu ya, jika bahagian masing-masing sudah diketahui bersama. Nah, oh saya dapatnya sekian nih, berapa puluh juta udah dapat. Saya udah untuk biar kekeluargaan, udah dapat masing-masing, udah maksudnya udah tahu gitu bagi masing-masing, kita sepakat semua ahli waris untuk membagi rata. Nah, itu enggak jadi masalah. Setelah tahu. Kalau belum tahu bagi rata, tau-taunya tahu gede, apa iya mau bagi rata? Nah, ini kadang-kadang begitu. Kita bagi rata aja. Iya, karena ente belum tahu bagian ente berapa. Coba kalau tahu bagian ente berapa kan gitu. Kadang-kadang enggak mau dia. Beda sejuta aja udah hitung-hitungan. Bukan si masih hidup gitu mayitnya. Nah itu bukan warisan itu mah. Itu namanya hadiah kalau masih hidup ya. Itu hibah namanya. Jadi, sebelum mati, tapi dengan catatan belum penyakit kronis ya. Masih sehat, masih belum melihat kematian, tanda-tanda matinya masih jauh gitu ya. Terus dia udah ngasih-ngasih duluan, udah tuh buat itu enggak pakai hitungan warisan. Tuh rumah yang itu buat adek, yang itu buat kakak misalnya kayak gitu. Itu enggak jadi masalah kalau masih belum mau mati. Kalau mau mati itu udah wasiat. Nah, wasiat untuk ahli waris hukumnya tidak boleh kecuali sesama ahli waris mereka menyepakati. Itu dia. Misalnya itu wasiat kepada ahli waris enggak boleh kecuali disepakati kebolehannya oleh semua ahli waris. Ya kita langsung latihan dulu nih biar ngerti dulu ya, biar selesai dulu baru ntar permasalahan. Permasalahan enggak? Ini aja dulu. Saya kasih contoh yang A dulu ya. Ini udah ya, anggap aja udah. Terus oke. Okay. Nah. Oke, okay. Sekarang hitung-hitungan agak sedikit ini ya, maaf ya. Kadang-kadang saya kalau ke santri suruh ngapal dulu kali-kalian, bagi-bagian dulu gitu ya, karena memang untuk ini untuk ngulang-ngulang gitu ya. Nah, Bapak saya yakin udah pada bisa semua kan, enggak mungkin kan enggak kan. Nah, ini. Sekarang ini tiga anak perempuan. Pakai bahasa Indonesia aja ya. Bahasa Indonesia nih ya. Tiga anak perempuan. Gini ntar hitungnya nanti pakai begini, pakai tabel, Pak. Set. Nah, gitu. Hitungnya ya. Ini ahli warisnya. Ini namanya ini ahli warisnya, ini daftar ahli waris. Oke. Tiga anak perempuan yang ditinggalkan mayit. Kemudian ayah. Kemudian lima saudara laki-laki kandung. Lima saudara laki, gitu aja ya. Bapak langsung silahkan tulis di itunya, di kertasnya aja nggak apa-apa, di buku. Sengaja dikosongin di sini boleh. Pokoknya lembar-lembar yang kosong pakai aja buat latihan, gitu ya. Ada lembar-lembar yang kosong nih. Mau di bukunya boleh, dikasih lembar-lembar itu juga boleh gitu. 50 kertas silahkan. Yang langkah pertama adalah di sini di bawah tuh saya tulis. Langkah pertama lihat penyebutnya, tentuin dulu tentunya kan. Coba sekarang dipakai ilmu yang tadi kita baca dari awal sampai akhir. Sekarang tiga anak perempuan, ayo Bapak lihat daftar ahli waris yang tadi, anak perempuan, cari anak perempuan, nomor berapa anak perempuan, anak perempuan, anak perempuan nomor 4. Oke. Dapatnya berapa dia ya? Pertama anak perempuan dapatnya apa aja sih? 1 asobah bil ghair. Ketika ada enggak anak laki-laki? Enggak ada. Oh, berarti asobil khair enggak ada. Udah, nomor 1 enggak lolos. Nomor 2. Dapat apa? 2. 2/3. Nah, 2/3. Kalau nah, sekarang ada berapa jumlah anak perempuan? 3. Berarti dapat berapa? Pinter ya. Dua per tiga. Jadi udah, kalau udah dapat 2/3 enggak usah dipikir, setengahnya gimana? Enggak usah dipikir, udah 2/3 udah dapat 2/3, udah gitu. Setengah tuh kalau udah enggak, kalau dia sendirian, enggak lebih dari 1 sendirian, nah itu setengah gitu ya. Dan kemudian apa? Ayah, ayah dicari nomor berapa ayah? 7 kalau ditambah dengan hitungan tadi ya, cucu laki-laki ya. Ayah, yang pertama dapat apa ayah? 1/6. Kapan dapat 1/6? Kalau ada farun waris, bukan anak, farun waris
laki-laki. Sekarang ada enggak keturunan laki-lakinya, ada enggak? Ada enggak? Enggak ada. Ini ayahnya mayit ya, enggak ada. Ini anak perempuan ya. Berarti 1/6 gagal. Yang kedua, 1/6 dan asobah. Ketika ada far'un waris perempuan. Mana far'un waris? Ada enggak far'un perempuan? Far'un waris perempuan ada enggak? Mana? Nah, ini namanya far'un waris perempuan. 3 anak perempuan. Berarti dapat berapa ayah? 1/6 dan asobah. Berarti kita tulis begini, 1/6 dan asobah. Asot. Ain sot. Ya, ini pakai kode gitu loh ya. Biar gampang dulu. Kemudian 5 saudara laki-laki. 5 saudara laki-laki. Mana saudara laki-laki? Kandung nih ya. 11. Ayo, yang pertama apa? Mahjub. Mahjub itu terhalang. Berarti jika ada far'un waris laki-laki atau ayah. Far'un waris laki-laki ada enggak? Enggak ada. Ayah ada enggak? Ayah. Berarti dia dapat mahjub. Mahjub apa? Terhalang. Kira-kira jelas? Oke, sampai sini paham dulu enggak ini? Paham. Kalau udah paham, baru ikuti kaedah yang saya tulis di bawah latihan itu. Lihat penyebut. Saking pengennya paham, penyebut itu apa? Kadang-kadang, apa penyebut pembilang kan? Bilangan yang di bawah. Ini, Pak, lihat. Nah, ada 3, ada 6. Nah, jelas ya, lihat penyebutnya dulu. Setiap bagian, udah. Kemudian nomor 2, kaidah penghitungan nomor 2. Cari bilangan kelipatan terkecil yang bisa dibagi kepada seluruh penyebut. Bilangan ini disebut aslul mas'alah, persamaan penyebut. Cari persamaannya, 3 dan 6. Cari angka yang bisa dibagi 6, bisa dibagi 3. 3 kali 6? 18. 18 bisa, tapi kegedean. Nanti ngitungnya jadi gede banget. Boleh, silakan. Boleh-boleh aja ya. Nah, tapi ini dibagi yang lebih kecil aja. 6. Namanya aslul mas'alah, 6. Ini disebutnya apa tadi? Aslul mas'alah. Persamaan antara 3 sama 6. Jadi 6 dapat dari mana? Dari 3 dan 6. Sudah? 6 bisa dibagi 3, bisa? Bisa. 6 bagi 3 berapa? 2. 6 bagi 6? 1. Udah jelas ini ya. Nomor 3. Selanjutnya, bilangan aslul mas'alah, 6 tadi, dibagi dengan penyebut dan dikali dengan pembilang atasnya. Begini ya. 6 bagi 3 berapa? 2. Berapa anak-anak? 2 dikali 2 berapa? 4. Tulis ini 4. Oke. Sudah mulai paham? Sekarang yang ini juga sama. 6 bagi 6 berapa? 1 kali 1? 1. Sudah sampai sini? Sudah sampai sini? Oke. Asoba itu sisa kalau ada. Sekarang kita hitung. 4 tambah 1 berapa? 5. Bilangannya penyebutnya 6. Ada 5 per 6 yang sudah dibagi. Sisa 1. Jadi 5. 4 tambah 1 kan 5. Gitu ya. Asoba itu adalah berarti tambah sisa 1. Jadi 5, 6 dikurang 5. 1. Ini sisanya nih. 1 ini taruh di sini. Sisanya. Ini 6, ini 5, ini 6. 4 tambah 4 tambah 1 ini tambah. Tambah jadi 5 ya. Gitu. Kemudian 6 ini dari ini. Aslul mas'alah dikurangi jumlah seluruhnya, dikurangi jumlah ini bagi. Jadilah ini 6 kurang 5, sisanya 1. Satunya ditaruh di asbah. Jelas ya? Berarti 1 tambah 1? 2. Maka hasilnya, terakhir, hasilnya jadi begini nanti Pak nulisnya. 3 anak perempuan, 4. 4 per 6. Ayah, 2 per 6. Jelas? Kalau 4 per 6 mau diperkecil berapa? 2 per 3. Bagi 2, bagi 2. Kalau mau diperkecil, kalau enggak juga enggak apa-apa. Ini bagi 2, ini bagi 2. Sama dengan 1 per 3. Jadi nanti 3 anak perempuan dapat 2 per 3 bagi 3, bagi rata.
tinggal dikali aja berapa jumlah warisannya. Ini tinggal dikali berapa jumlah warisannya ini, harta warisan 1M, tinggal kali aja 1M bagi 3 kali 2 harta warisan, 1M bagi 3 kali 1 bagi bawah kali atas, ada 300 juta, berarti 300 bagi 300, 100 kali 2, 200 juta, 200 juta bagi 3 anak perempuan, 300 juta bagi 3, 100 juta, kali 1, 100 juta, 100 juta buat ayah. Jelas ini kira-kira, bagi bawah kali atas. Kalau mungkin bapak lupa, takutnya lupa ini mah ya, B kali C sama dengan C dibagi B, kemudian C dikali B dikali A, kali bagi bawah kali atas. Ini jangan sampai lupa kaidah ini, bagi bawah kali atas, atau kali atas bagi bawah, boleh juga kali atas bagi bawah atau bagi bawah kali atas. Sampai sini jelas? Bisa ngerjain nomor B ini sendiri? Ya ada PR-nya, haruslah tuh. Nomor B, nomor C, BC, itu PR. Nomor D ini lebih PR, ahli waris Anda masing-masing. Jadi bayangin kalau antum jadi mayitnya sekarang ini, zaman sekarang. Paham ya? Jadi mayitnya antum, yang sekarang ada kalau meninggal hari ini, kira-kira siapa aja yang jadi warisnya, jadi ahli warisnya, dan hitung bagian mereka. Kemudian yang E, orang tua. Orang tua antum, siap ayah berapa? Kalau ayah yang jadi yang mayit, berapa ahli warisnya? Kalau ibu yang jadi mayit, berapa? Jadi dua, yang E ini ada E ayah, E ibu. Kira-kira bisa? Ini kan sebulan sekali kan bang? Sebulan sekali kan? Nah, itu sebulan lama. Gitu ya. Abis ini gak masuk nih, abis ini gak masuk bisa banget nih kan. Pertemuan berikutnya gak masuk, izin, padahal belum ngejain PR. Biasa kan, sekolah dulu begitu kan. Ya ada pertanyaan sampai sini? Ini cara ngitungnya kayak gini. Saya belum jelasin mengenai memang asobah bil ghair nanti. Nah ini cara ngitung asobah bil ghair itu yang kayak gimana sih asobah bil ghair itu. Yang namanya laki itu dua kali lipat dari perempuan gitu. Itu di B sebenarnya, atau mau saya jelasin dulu yang B? Pertanyaan dulu deh. Nah, ini nggak tahu tuh kalau KUA kita ini menerapkan apa enggak tapi. Tapi insya Allah sih, saya husnuzonnya insya Allah dipraktekin. Nggak mungkin lah yang pintar itu cuman kita doang kan. Pasti mereka dijadikan KUA pasti lebih pintar dong kan gitu, mestinya. Nah, itu ya. Oke. Saya kasih biar PR-nya berkurang, saya jelasin yang nomor B. Gitu ya. Ini. Ya, ibarat Isra Mi'raj kan ada Nabi Musa minta keringanan salat gitu kan. Ini jelasin ya, yang B sekarang. Ini karena ada asbab bil ghairnya terakhir. Enggak ada lain. Ini udah saya hapus, bisa? Bisa dihapus ya. Atau saya tambahin ke bawah deh, panjangin aja deh ke bawah deh. Panjangin ke bawah atau ini ke atas? Enggak, maksudnya panjanginnya di atas hapus atau di bawah aja? Di bawah aja ya. Oke. Ini soal nomor 2, jangan udah enggak ada urusan dengan yang di atas. Ada seorang mayit, dia punya 3 anak laki-laki. 2 anak perempuan. Kemudian 4 cucu perempuan dari anak laki-laki, 4 cucu perempuan, udah gitu aja. Cucu perempuan dari anak perempuan jelas dia enggak dapat ahli waris. Istri, ibu, panjang nih. Ya, set. Oke. Ini di atas ya. Nah, udah putus, dah. Ini enggak ada hubungannya sama yang di atas. Oke, sekarang kita hitung masing-masing. Lihat dulu bahagiannya. 3 anak laki-laki. Anak laki-laki dapat apa?
Asobah enggak ada yang lain, udah tulis asobah. Terus anak perempuan. Pertama, coba nomor berapa nomor anak perempuan? Anak perempuan di nomor 4. Bintun. Pertama asobah bil ghair jika ada. Oke, ini mau menjelaskan asobah bil ghair. Yang asobah bil ghair gini aja. Ya, dia berdua asobahnya nanti. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki. Coba, nomor 5, nomor 6 berarti. Majuba kenapa? Ada anak laki-laki, ada far'un waris laki-laki. Atau ada anak perempuan lebih dari satu, ya ini lebih dari satu ini udah. Ini dapat majuba ya, gini ya. Nah, enggak dapat dah, enggak usah dihitung. Kemudian ada istri. Istri berapa? Karena ada far'un waris, anak laki perempuan, 1/8. Ada ibu. Ibu, 1/6 karena far'un waris. Ini berarti kan anak laki atau anak perempuan. Berarti dapat 1/6. Dah, sampai sini udah jelas? Jelas sampai sini? Tinggal ngitungnya. Apa berikutnya? Cari aslul mas'alah. Aslul masalah. Oke. Okay. Asobah jangan enggak usah dihitung dulu, enggak usah dipikirin. Asobah mah tersisa kan? Jadi enggak usah dipikirin dulu. 8 6. Cari bilangan yang bisa dibagi 8, bisa dibagi 6. Yang terkecil tentunya ya, kelipatan 8, kelipatan 6 yang ketemu namanya KPK. Kelipatan persekutuan terkecil. Ya, 8 6. 8 kali 1 8, 8 kali 2 16, 8 kali 3 24 gitu ya. 6 kali 1 6, 6 kali 2 12, 6 kali 3 18, 6 kali 4 24. Jadi ketemunya di 24. Intinya gitulah. Sudah? Sampai sini sudah? 20. Jadi asal masalahnya 24 dah ya. Asobah enggak usah dihitung, langsung 24 bagi 8. Bagi bawah kali atas itu ya, ABC itu ya. Berapa tadi? 3. Kali 1, 3. 24 bagi 6. Berapa? 4. Kali 1? 4. Jelas sudah sampai sini? Sampai sini jelas? Oke. Sisanya kalau udah ada 24 potong kue. Sudah dibagi 3, sudah dibagi 4, sudah dibagi 7. 24 udah dibagi, 24 kurang 3. 21, 21 kurang 4. Berapa? 17. Sisanya berapa? 17. Ini asobah 17. Jadi kita jadiin satu ini. Karena mereka berdua dapatnya ya. 17. Nah, sebenarnya sampai sini ini sudah ketemu buat istri dan ibu. Cucu perempuan enggak usah dipikirin, udah dia udah dapat ini aja, kasih sedekah aja udah ini kan. Ini si istri sama ibu udah punya dia. 3/24. Ibu 4/24 ibu, 3/24 istri. Sudah sampai sini jelas? 17/24 5 anak. Anak laki, anak perempuan. Sampai sini jelas sudah? Sampai sini dulu jelas? Jelas enggak? Tapi udah bagiin aja dulu. Boleh. Kalau istri, ibu udah jelas ini hasilnya begini, udah jelas. Untuk mengetahui hitungan faraid kita betul atau tidak, 17 tambah 3 tambah 4 berapa? 24. Kalau bilangan aslul mas'alah dengan bahagiannya sudah habis, berarti hitungan faraidnya benar. Jelas ya? Ini 24 ini pernya per 24. Ya, ini 17/24, ini 3/24, ini 4/24. Sampai sini sudah jelas sampai sini. Hah? Oke. Okay. Sekarang yang perlu dihitung adalah hanya ini berdua. Istri ibu enggak usah. Karena hitungannya udah benar. Gimana ngitungnya? Nah, ini namanya asobah bil ghair. Ada kaedah dalam asobah bil ghair, anak laki-laki harus dua kali lipat daripada anak perempuan. Sampai sini paham? Maka ngitung saham. Nah, ini sahamnya di sini, bahagia saham. Tiga anak laki-laki kalau dikali dua kali lipat ya, dikali dua. Dua anak perempuan dikali satu karena bagiannya satu. Tiga kali dua, enam. Dua kali satu, dua. Enam tambah dua. 6 tambah 2? 8. Sudah, sampai sini jelas. Ini namanya saham. Dalam ilmu faraid namanya saham juga. Saham anak laki-laki, 6.
Saham anak perempuan 2. 3 kali 2, karena 2 kali lipat. 2 kali 1, 2. Sudah. Sampai sini paham? Sampai sini sudah? Oke. Okay. Berikutnya adalah tulis di sini. 17/24. 17/24. Kita ingin bagi 2. Caranya gimana? 6/8 dikali 6/8. Yang ini dikali 2/8. Nah, tinggal hitung sendiri pakai kalkulator. 17 kali 6, 24 kali 8. Hasilnya akan ketemu. Selesai. Jelas? Saya ulang ya. 6/8 ini dari mana? Ini. 6 bahagiannya si anak laki-laki per jumlah dari 2 saham. 8. Kemudian anak perempuan 2/8 dari mana? 2 saham anak perempuan per jumlah sahamnya 8. Tinggal dikali. 17 kali 6. 7, 6, 2, 4, 6, 1, 102. Betul? 6 kali tutul aja. 60. 102 kan? Nah, kan? 102. 24 kali 8. 8, 4, 2, 3. 8, 2, 16, 8. 2, 8, 4, 2. 18 tambah 3. 2, 1. 2, 1, 2. Bener gak? Bener gak? 8 kali 4, 2, sisa 3. 8, 2, 16, 192, sorry. 192. Begini hitungnya. 17 kali 2, 34. 24 kali 8, 192. Bener gak bang? Harus bener dong. Bener gak? Ini hasil akhirnya. Tinggal dikali dengan harta warisan. Harta warisannya berapa? Tinggal dikali. Kali atas 102 bagi bawah 192. Selesai. Jelas? Azan ya? Baru mau azan. Sampai sini ada pertanyaan? Ada? Dah, kalau udah ketemu ininya, hitungannya, ngitung hasil pakai kalkulator enggak jadi masalah. Cuma usul saya jangan dulu pakai aplikasi. Karena itu mematikan kita punya kemampuan gitu ya. Artinya enggak bakal dipelajari nanti kalau begitu, kalau pakai aplikasi udah enggak dipelajari lagi nanti ilmunya gitu ya. Karena orang maunya tahu hasilnya, enggak mau ilmunya. Ini keliru ini. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, nanti yang D dan seterusnya tolong di ini ya. Tolong dikerjain. Enggak usah dikumpulin, enggak usah. Diponten lagi, diponten. Sudah cukup? Ibu-ibu, saya harap semoga ibu-ibu bisa bermusyawarah dengan suaminya, gimana Pak kalau saya yang mati duluan gitu. Kalau Bapak yang mati duluan gimana gitu kan untuk ini. Ya. Betul. Bagaimana kasusnya apabila saya misalkan ke anak-anak saya kan itu yang tadi hadiah. Iya. Nah, sebelum meninggal saya sudah mewariskan bahwa misalkan saya sama istri saya mewariskan satu rumah ini suatu saat kita meninggal. Oh, itu wasiat namanya. Nah, kalau itu wasiat Pak, bukan hibah. Kalau wasiat ada larangan. Azan, kita jawab azan dulu sebentar, baru kita jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.